Kita umat Islam diberikan oleh Allah kemuliaan. Posisi kita di sisi Allah mulia. Berilaku kita yang menghina diri kita, yang menurani kemuliaan kita di sisi Allah. Berilaku kita yang membuat kita rindah di sisi Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan kita di tempat yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian menghina diri sendiri, jangan kita membuat kesedihan karena kalian sudah ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan kalau kalian betul-betul beriman. Salah satu jaminan kemuliaan kita adalah Al-Quran. Semakin kita dekat sama Al-Quran, semakin terjaga kemuliaan kita di sisi Allah. Al-Quran sudah mulia. Innahu laquranun karim, sebagaimana ayat di suratul Waqi'ah. Innahu laquranun karim, sesungguhnya Al-Quran itu mulia. Saya mengambil pelajaran, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, buat kita apa? Membaca beberapa ayat dan jumlah beberapa hadis, saya menemukan Al-Quran bukan sendiri mulia, tetapi Al-Quran menjamin dan membagikan kemuliaan bagi orang-orang yang selalu dekat sama Al-Quran. Sahabat Rasulullah SAW tidak ada hentinya membaca Al-Quran. Semestinya kita mampu mengalahkan sahabat Rasulullah dalam membaca Al-Quran. Saya tidak berkata menamalkan atau menghayati, karena kita belum banyak begitu faham isinya, apalagi dalam bahasa Arab. Tapi paling tidak kita mampu mengalahkan mereka dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman mereka, zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada Quran. Yang ada potongan ayat-ayat yang ada di dalam kulit unta, kulit kambing yang disimpan sana sini. Jadi kalau ada orang mau sambungkan ayat atau kumpulkan satu surah, harus dia bisa berhubungan dengan beberapa orang lain yang bisa menemukan sahabatnya yang memiliki potongan-potongan ayat. Digabungkan, belum dijadikan satu Quran. Makanya ada banyak para sahabat yang hafiz Quran, karena mereka begitu mendengar wahyu dari Rasul dan membacakan ayat yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mampu hafal. Makanya ketika ada orang kesulitan mencari potongan ayat atau surah apa, dia cari para penghafal Al-Quran di zaman Rasul SAW. Siapa di antara sahabat? Dan ini dijalankan keadaan seperti ini sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, baru terkumpul Al-Quran menjadi satu. Yang disebutkan oleh ulama al-jam'ul awal, kumpulan yang pertama, menjadikan satu mushaf. Ketika datang zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, menumpulkan lagi, menjadikan satu mushaf yang disebarkan atau diberitarkan di seluruh dunia. Dan satu mushaf. Kita sekarang Al-Quran di mana-mana. Tidak ada kesulitan untuk menemukan dan mencari Quran. Dari segi harga, dari segi kualitas, kertas warna-warni, bahkan ada sekarang yang bertajwid, ada warna tajwid, ada asbabun nuzul, ada terjemahannya. Ada orang kesulitan, barangkali ke pustakaan atau ke toko untuk beli Al-Quran, tidak usah capek. Alhamdulillah HP kita bisa download Al-Quran. Tapi sayang sekali, begitu fasilitas dan kemudahan kita mampu menjadikan Al-Quran budiman sehari-hari kita, tapi justru kita menjauh dari Al-Quran.